Kadang mimpi bisa menjadi kenyataan, karena itu, walau dalam mimpi, usahakan kita masih sadar. Sadar bahwa itu mimpi, sadar bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Seperti halnya dalam kehidupan nyata. Cerita mengenai mimpi, ada pengalaman menarik yang dialami tetangga nenekku. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1970-an. Dalam mimpinya, dia diajak pulang ibunya yang sudah meninggal. Dia menjanjikan seminggu lagi. Lalu apa yang terjadi seminggu kemudian? Dasri merupakan seorang janda tua dengan dua anak yang sudah dewasa. Mereka sudah berkeluarga. Sang kakak, Kendar, mempunyai rumah di sebelah Dasri. Adiknya, Raswit, tinggal bareng dengan Dasri. Kedua kakak beradik ini yang bekerja sebagai buruh harian terhadap ibunya tidaklah sayang. Mereka seringkali mengabaikan ibunya yang sudah tua, yang sering sakit-sakitan. Mbah Dasri yang biasanya berkunjung ke rumah nenek sampai seminggu ini tidak tampak batang hidungnya. Casmi nenekku was-was. Jangan-jangan Yudasri sakit. Coba kulihat. Nenek menuju rumah Dasri yang ada di depan. Antara rumah nenek dan rumah Dasri hanya dibatasi kebun milik nenek. Sampai lama nenek tidak muncul juga, hingga akhirnya ibu menyusul ke sana. Begitu ibu sampai di dalam, nenek buru-buru menyuruh ibu pulang untuk mengambil nasi. Kebangetan teman mantu sampean. Masa ibu mertua sakit tidak dikasih makan? Duk, sana kamu pulang, ambil nasi sepiring dan lauk yang ada, kata nenekku. Iya mak, jawab ibuku buru-buru pulang rumah. Surti, sini kamu. Nenek memanggil Surti, menantunya Mbah Dasri, yang sedang membuat anyaman di samping rumah. Iya bule, ada apa? Surti meletakkan bambu yang sedang dianyam. Setengah berlari menuju kamar Mbah Dasri. Kok bisa-bisanya emakmu tidak dikasih makan? Nenek terlihat sangat marah. Wong tadi aku tawarin gak mau. Surti menunduk ketakutan. Kalau tadi gak mau, kamu tawari lagi dong. Jangan dibiarkan kelaparan. Namanya orang sakit, mulutnya pahit. Kalau makan ya agak susah. Kamu yang sehat menyuapi dong. Sekarang ambilkan makan. Maaf bule, sudah habis. Tadi sudah aku makan sendiri. Keterlaluan kamu. Aku sudah menduga, pasti makanannya kamu habiskan agar Yudasri tidak ikut makan. Terlalu pelit kamu. Tadi nasinya tinggal sedikit kok bule. Surti mencoba membela diri. Alam boh, bentak nenek. Surti hanya diam menunduk. Dia tidak menduga sama sekali kalau nenek akan datang ke rumahnya untuk melihat mertuanya. Ibu muncul sambil membawa sepiring nasi beserta lauknya. Nah, ini makanan datang. Sudah Surti, sana kamu keluar. Bikin kamar sesak saja, kata nenek sambil menerima sepiring nasi dari ibu. Surti buru-buru keluar kamar. Ibu hanya memperhatikan Surti dengan pandangan tak mengerti. Surti, buatkan teh hangat yang manis, kata nenek. Maaf bule, gak punya gula, jawab Surti dari samping rumah. Oh alah, gula saja kok gak punya toh Surti, kata nenek sambil meletakkan nasi tadi di meja kecil dekat tempat tidur. Oh ya Ndok, sana kamu pulang, buatkan teh manis buat Mbah Dasri ya. Ibuku mengangguk dan buru-buru pulang. Nenek langsung menuju ke dapur Mbah Dasri. Melihat kerak bambu, di atas tak ada plastik resep. Setelah dibuka ternyata isinya gula pasir. Surti, ini ada gula. Kok tadi kamu bilang gak punya gula? Nenek mulai emosi. Sini kamu. Maaf bule, gula itu buat bapake. Kalau pulang dari buruh, bapake selalu minta dibuatkan teh manis.
kata Surti yang tiba-tiba sudah di depan pintu dapur. Alasan, kata nenek melewati tubuh Surti yang berdiri di tengah pintu. Nenek menuju kamar Mbah Dasri dan menyuapinya. Surti hanya bengong beberapa saat. Ibu datang sambil membawa segelas teh manis dan langsung menyerahkan pada nenek yang sedang menyuapi Mbah Dasri. Ternyata Mbah Dasri benar-benar lapar. Buktinya, nasi sepiring dimakan sampai habis. Nenek tersenyum senang. Habis, makan yang banyak biar cepat sehat ya, Yu. Ini teh hangatnya, diminum. Kata nenek sambil mendekatkan teh manis ke mulut Mbah Dasri. Mbah Dasri minum hingga setengah gelas. Kamu lihat Surti, emakmu menghabiskan nasinya. Dia kelaparan. Berapa hari kamu gak kasih dia makan? Surti yang berdiri di depan pintu kamar hanya diam sambil menunduk ketakutan. Ibu merekam dalam-dalam semua perlakuan nenek terhadap Mbah Dasri. Ternyata di balik sifat nenek yang keras, beliau berhati budiman. Nenek memberikan piring dan gelas bekas makan Mbah Dasri agar dibawa pulang ibu. Setelah ngobrol-ngobrol sejenak, nenek pamit pulang. Keesokan harinya, Mbah Dasri datang ke rumah. Nenek sangat gembira melihat Mbah Dasri sudah sehat. Kesuwun ya, Cas. Kamu mau menyuapi aku? Memang sebenarnya kemarin aku lapar sekali, tapi aku gak bisa masak, kata Mbah Dasri memelas. Gak apa-apa, Yu. Aku ikhlas kok. Yang penting sampean cepat sehat, jawab nenek. Cas, semalam aku mimpi ditemui almarhum Sima. Dia mengajakku pulang. Katanya di sana hidupnya enak. Banyak makanan. Tidak usah kerja. Makanan selalu tersedia. Maksud Yu Dasri, almarhum Mbah Tarwin. Nenek kaget. Iya si Mak Tarwin. Aku bilang pengen saya dulu. Pengen ngobrol-ngobrol sama kamu ya. Jawab Mbah Dasri. Alhamdulillah. Jadi sampean gak mau yuk, nenek lega. Aku menjanjikan seminggu lagi, jawab Mbah Dasri. Seminggu lagi yuk? Nenek sangat kaget. Iya, aku ingin jalan-jalan ke rumah tetangga, ingin pamitan. Jawab Mbah Dasri sambil tersenyum. Yuk, kalau aku ada salah, aku minta maaf ya yuk. Kata nenekku dengan wajah sedih. Kamu gak pernah salah padaku. Kamu sangat baik. Justru aku yang sering merepotkanmu. Tapi ya sudah, kita saling memaafkan ya. Kata Mbah Dasri masih tersenyum ceria. Nenek mengangguk dengan wajah lesu. Kamu kok kelihatan lesu? Kenapa? Kamu sakit? Tanya Mbah Dasri. Aku baik-baik saja yuk. Cuma aku sedih. Minggu depan sampean pulang. Nanti kalau sampean sakit yang nyuapi siapa yuk? Nenek tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Aku baik-baik saja yuk. Aku akan selalu sehat, Cas. Kata Sima di rumah barunya, orang-orangnya sehat semua. Jawab Mbah Dasri dengan yakinnya. Apa nggak sebaiknya mantu sampean Surti diajak sekalian yuk? Biar dia diajari cara menghormati dan menyayangi mertuanya, kata nenek. Iya ya, kalau begitu seminggu kemudian Surti aku ajak ke sana. Biar dia ngerti unggah-ungguh. Wong sama mertua kok sukanya membentak-bentak. Jawab Mbah Dasri. Betul yuk, biar sekolah sopan santun. Jawab nenek lagi. Ya sudah, aku pamit dulu ya. Aku mau ke rumahnya Kasno. Pamit Mbah Dasri. Sepeninggalan Mbah Dasri, nenek termenung sedih. Beliau melamun, pandangannya jauh ke depan. Mak, kenapa mamak sedih? Tanya ibuku. Nenek sangat sedih karena minggu depan Yu Dasri mau pulang. Jawab nenek masih dengan wajah sedih. Pulang kemana, mak? Tanya ibuku tak mengerti. Ya pulang ke akhirat. Jawab nenek makin kelihatan sedih.
Maksud mama, minggu depan Mbak Dasri meninggal. Ibuku sangat kaget, nenek mengangguk. Semalam waktu diajak Mbak Tarwin, janjinya minggu depan. Berarti minggu depan dijemput, kata nenek. Apa itu pasti, Mak? Itu kan cuma mimpi. Ibuku jadi berpikiran tak menentu. Pasti, jawab nenek dengan pandangan kosong. Terus minggu berikutnya, Yusurti menyusul meninggal juga, tanya ibu. Kok jadi kamu bawa-bawa Surti? Nenek kaget. Kan tadi mama nyuruh Mbak Dasri mengajak Yusurti agar di sana diajari cara menghormati mertua, jawab ibu. Oh iya ya, kalau begitu aku mau bilang Yudasri agar nggak usah ajak-ajak Surti. Kasihan Sri, kalau masih kecil ditinggal mamanya, kata nenek keluar rumah setengah berlari. Tadi katanya mau ke rumahnya Pak Dekasno, Mak, ibuku mengingatkan. Iya betul, aku mau ke rumah Kang Kasno. Siapa tahu Yudasri masih di sana. Ibu hanya bengong. Apa benar kalau mimpi diajak pulang sama orang yang sudah meninggal, berarti akan meninggal juga? Rasa-rasanya aneh. Benar saja, seminggu kemudian Mbak Dasri meninggal. Nenek terlihat sangat kehilangan. Bagaimanapun juga Mbak Dasri teman nenek sejak kecil, mereka selalu hidup rukun. Mak, berarti minggu depan Yusurti meninggal juga, tanya ibu hati-hati. Mungkin, jawab nenek masih dengan wajah sedih. Lah, waktu mama mau bilang Mbak Dasri agar jangan mengajak Yusurti, gimana jawabannya? Tanya ibuku. Kata Yudasri tetap mau dijemput, biar di sana diajari cara menghormati dan menyayangi mertua. Yudasri sakit hati atas perlakuan Surti selama ini, jawab nenek. Kok bisa ya, Mak? Tanya ibuku yang masih belum mengerti semua ini. Salahku juga kenapa aku menyarankan agar mengajak Surti. Nenek penuh penyesalan. Kalau memang minggu depan Yusurti meninggal, itu memang sudah takdirnya, Mak, jawab ibu menghibur hati nenek. Nenek hanya mengangguk sambil tersenyum. Benar saja, seminggu kemudian Surti meninggal. Tidak sakit atau kecelakaan, semua baik-baik saja. Hanya saja sampai siang Yusurti tidak bangun-bangun juga. Biasanya bangun pagi buat sarapan, beres-beres rumah, lalu memandikan Sri. Ini kok sampai siang belum bangun juga. Kang Raswit suaminya Yusurti membangunkan. Ternyata Yusurti sudah tidak bernapas. Denyut nadinya juga tidak ada. Kang Raswit benar-benar bingung. Dia menggoyang-goyangkan tubuh sambil memanggil-manggil Yusurti. Namun Yusurti tidak bergerak sama sekali. Yusurti meninggal. Apakah Yusurti meninggal karena diajak Mbak Dasri? Di sana mau diajari cara menghormati dan menghargai mertua. Entahlah, apakah memang benar seperti itu? Hanya Tuhan yang tahu. Thank you.